3 macam item tradable terlangka di Growtopia. Tapi sebelum itu, berikut pemenang giveaway video 50WL kali ini. Yang pertama, Kursetwen. Ya, Kursetwen merupakan item yang diberikan secara eksklusif kepada moderator dan tidak dapat diperoleh oleh pemain biasa ya dengan cara normal. Kecuali jika moderator tersebut memberikan atau menjual milik mereka yang berarti item ini tradable. Dan saat dikonsumsi oleh pemain, pemain akan menerima ward kutukan dan dikirim ke dunia neraka selama 10 menit. Saat pemain dikutuk, warna kulit mereka menjadi abu-abu dan mereka tidak memiliki fitur wajah selain hidung. Mirip seperti dengan item Noves ya. Gimana? Apakah di antara kalian ada yang pernah terkena efek dari item ini? Yang kedua, Terry Red Block. Ya, Terry Red Block merupakan item block yang tentu saja bisa di-tradable. Tapi Terry Red Block ini bukanlah block biasa ya, karena hanya dimiliki oleh satu player di Growtopia aja, yaitu sang konten kreator YouTube yang bernama channel Terry, yang dimana awal-awal dia memiliki 10 red Terry Red Block. Namun dia recycle 9 buah block, jadi hanya tersisa satu block di dunia Growtopia. Langka bet langka. Oh iya nih guys, tanggal 10-11 Desember, DL Chip ID mengadakan event Super Chip DL yang dimana menjual DL dengan harga yang amat-amat murah. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Yang ketiga, Pocket Hats. Ya, Pocket Hats merupakan item eksklusif yang diberikan kepada Pocket atas kontribusinya sebagai pembuat konten selama tahap awal di Growtopia. Pocket Hat ini diberikan kepada Pocket yang dikenal dalam game sebagai Pickets ya, karena telah membantu mengundang orang untuk memainkan game Growtopia pada tahap awal pengembangannya melalui channel YouTube dan Twitch-nya. Topi itu diberikan kepada Tomcat oleh Mike Homel yang meninggalkan komentar di videonya ya, sebagai ucapan rasa terima kasih. Jadi, itulah